santai meni sepinya. Ah, beri dipasang iya weh. Ah, sugan kayak ayam minyak pas lewat. Kosannya sekarang nyari kosan susah banget ya, di mana ya? Orang lagi ngapain aja di situ? Coba campurin aja. Mas, lagi ngapain? Di sini sendirian? Iya mas, ini aku lagi bingung ya, udah diusir suka ngomar. Aku lihat kosan yang Jakarta ngelek kayak gini. Mas diusir, kenapa mas? Kok bisa diusir? Nganu mas, beban keluarga maklum, uang kere gini ya. Oh gitu mas, saya juga lagi nyari kosan nih, di mana yang ada ya? Oh ya, saya belum kenal sama mas. Mas namanya siapa? Paimin, Pak. Paimin, panggil aja nama saya Bang Bowo. Oh, Pak Bowo. Bang Bowo? Oh, Bang Bowo. Nah, gitu. Bang Bowo, ingat ya Bang Bowo. Gitu. Yowes, Bang. Ayo kulit kos bareng sama aku. Ayo. Ayo, Mang, saya. Ayo, jama congak calingup. Tiga orang bego. Ya, bener juga nih. Ayo kita panggil. Yep. Hei, sini lu. Ngapain cengeng-cengeng? Ya mas. Jadi apaan sih lu? Iya nih bang, kita lagi nyari kosan. Kita lagi muter-muter dari tadi gak ketemu. Bang, bisa meren di akalan. Ya, udah kasih aja kosan yang tetes itu. Yang mana? Itu. Itu. Oh, nangan kos-kosan mang. Ayah tuh di si teteh. Jaluk tulung mas, diterkirin tempatnya seorang. Bisa menang persenan yuk mon. Oke. Pak, pilih ayah nomerarian kosan. Ntar pasti hantaran wenya, arahkan ke dia nya. Oke, siap. Ya eta euy puguh urang ge can mar kosan, mana geus mar kosan can? Ditanya siapa si teteh. Ah, lu model baju doang, pinggul tanduk doang pada kagak punya duit lu ya. Sama lu kayak gua. Ini dompet gua, lu teh. Aduh, susah amat ya gua ya. Dompetnya isinya kertas semua, cu. Tuh. Kertas semua gua. Bagaimana gua bayar coba? Mana kertasnya udah pada hilang ini? Tuh. Lah, geningan baruk bener. Kan aya abon na hungkul, duitna eueuhan maneh mah, cup. Iya, duitku diambil sama bank. Pas gue cek di ATM, kosong. Udah kayak ini final Spanyol sama Itali kosong-kosong. Terus gimana cara bayarnya, mak? Ah, pugu rangge liur ya kumaha cari tanah. Pira kure ga jual diri wae. Terus ditagih di kosan ku si teteh. Kieu we lur. Lamun ditagih ku si teteh, rupanya urang kabur. Kendae tong bayar, ayeuna mah pandemi kieu mah hese, urang kabur ya. Heh. Ah, geuning horeng teh dijadinya keur ngarobrol. Ah, tuh kan. Susu. Maha, ieu rek bayar kosan iraha? Ucup, mak. Pan, ucup, beneran pan geus ditagih ku si teteh. Gimana nih mak, udah ditagih tadi sarannya kabur ya, gimana mau kabur, mendingan di sini aja udah enak. Namun semaneh arek kabur ente teh ente lain kabur lain ucup mah ngarang lain kabur maksudnya arek di utangan gitu lain kabur lain beneran sumpah swear. Atuh kumaha diharutangkeun wae mana usum corona ketegadu acis bonang deh kajen dihutangkan tapi tayangankan dua perjakanya yang ngekos di dia. Mak, berarti kita gak perjaka, mak? Buat, lain dianggap perjaka ya orang, rumah itu. Yaudah kita cari aja ya, apa namanya, siapa tahu di luar dapat yang perjaka. Enggak, baik.
Yuk. Ya, tehnya pakai di pilarian heula atau ada perjaka-perjakanya? Ingatnya kudu perjaka. Siap. Iya, Bro. Perjaka. Lu tunggu sini dulu, gua mau tanya petugas kosnya. Ya udah, Bang, silakan. Ya, monggo, Mas, monggo, Mas. Eh, ada yang nyari kosan? Oh iya, jauh sana. Eh, sini lu. Beh, isi dulu ya. Ya, silakan. Misi, Pak Di. Ya. Ada kosan khusus perjaka. Lagi ngerti aku nek kos-kosan koyo ngene iki. Bang, kowe sih perjaka ora? Lah, Mas, gua mah masih perjaka tulen. Gua aja baru lulus kuliah. Interview dulu. Kita tanya dulu, Mak. Kudu diintrospeksi ya, Mak. Kudu diintrospeksi, introspeksi cuy. Interview. Interogasi selebritis. Kurang pengen-pengen lah. Arek neangan kosan sanes, A. Iya, Mas. Ajeng golek kosan kulon iki. Nah, kabeneran di dia nu kosong, tapi di dia mah benten. Aya syaratna. Ampun, Mas. Syaratnya nopo nggih? Bang nih, ada syarat itu Bang tuh, udah tertulis di depan tuh Bang. Ada kosan khusus perjaka. Mak, gua gak yakin nih berdua. Muka umur 40, badan lonjong, masa masih perjaka? Enggak salah kendai, kurang nyaran kendai kasih teteh. Cuma ditanya-tanya itu si teteh. Oke, kelanya kurang geruan lah si teteh ya, kayak kedeng. Teh! Teh, ayo pelarian kosan yuk. Ayah naon mah ngageroan? Teh. Anu arek nengan kosan perjaka. Om Atuh bawa ke jeruai, beda ditarus-tarus ke teteh. Iya sah, nu badi milarian kosan teh. Kula kalian rencang kula sung kecing golek kosan. Oh, ujang duaan nu badi milarian kosan. Namanya sah. Coba kenalkan. Gua dulu kuse. Gua dulu ya. Besut. Kadonya kuse kok. Mula paimin teh. Yang satunya siapa namanya? Aku Bang Powo teh. Asalnya dari mana? Teteh nanya siapa? Nanya saya atau emasnya? Atau dari emasnya aja. Maaf teh, agak munduran dikit. Gemeteran. Kalau saya dari Jakarta teh. Anu teh, kulo anu sekeng Jawa. Oh, di Jakarta sareng di Jawa. Tapi ujang-ujang teh perjaka susu teh. Hah? Eh? Susu? Susu apa teh? Perjaka susu tuh maksudnya perjaka-perjaka suka Sunda. Teteh kan dari Sunda. Oh gitu Min, jangan ngeres apa otak lu Min. Malah pikiran gue ngeres nanti-nanti kikus. Ujang-ujang terang kan syaratnya ngawun wae amun ngepos di dia. Kan mas, kita ini perjaka. Syaratnya itu
tenang teh, kita masih berjaga tulen 100%. Boleh dibuktikan ya? Udah. Enak mentos kieu we, urang buktikeun keperjakaanna. Ayo urang teteh uji. Hayu Jang. Ayo. Apa sih Min? Kayo, tukar mau bungkai lo. Ah Min, kayo. Jaga kok gini banget, Min. Berat banget nih, Min. Aduh, Min. Aduh, ini caranya. Aduh, Min. Pegah, gue sumpah. Tak kira melebu kamar. Aduh. Berat banget. Alah, apes, apes. Yaudah ngomong ulang lagi dong, belum kenalan. Kalau kakek pake kakek jangan kontakan, Mang. Ayah tuh di si teteh kos-kosan ya? Gue bingung deh ngomong. Artinya? Jalo tulung, Mas. Jalo tulung, Mas, artinya? Minta tolong anterin ke tempatnya. Dua. Bininya sih gak diangkat loh. Ah, bininya telepon gak diangkat loh. Gini tau sih. Gini dulu, tangannya ngelotong. Tangan begini doang, lu ngapain begini. Ya, mulai, ulang. Tiga. Ujang-ujang terangkan syarat ngekos di dia. Suka ketawa sih. Lo jangan ngangkat, BG. Gue diem. Ya. Sugernya lo. Boleh aku